Harga ayam potong capai Rp60.000 per ekor. Stok dan harga bahan pokok aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Hari ini Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda edisi Jumat 21 September 2023. Spesial pada hari ini kami juga mengucapkan selamat memperingati Hari Kartini. Selama 30 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Bersama saya Aisy Gunadi, inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Kita menuju ke informasi yang pertama, saudara, harga daging ayam potong di pasar tradisional Samarinda mencapai Rp60.000 per ekor. Meski harga terbilang cukup tinggi, antusias warga membeli daging ayam potong masih tinggi. Harga daging ayam potong di pasar tradisional Samarinda tembus di angka Rp29.000 per kilogram satu hari jelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Sebelumnya harga daging ayam potong sebesar Rp25.000 per kilogram. Pedagang ayam Ella mengatakan kenaikan harga daging ayam sudah terjadi sejak sepekan jelang Lebaran. Kenaikan harga ayam juga bervariasi, tergantung dari ukuran ayam, mulai dari Rp29.000 per kilogram hingga Rp60.000 per ekor. Meski demikian, tidak mengurangi minat beli masyarakat akan kebutuhan daging ayam untuk Lebaran, sehingga meningkatkan penjualan daging ayam hingga 800 ekor per hari. Kenaikan ya, kenaikan per kilo. Per kilo. Berapa? Dari berapa? Biasa kemarin itu 25, sekarang sudah 29.000 per kilo. Kalau untuk per ekornya? Per ekornya yang biasanya 40, 42, sekarang 48. 48 ya? Iya, itu ukuran sedang, 1 kilo. Kalau yang agak besar lagi? Agak besar lagi sate, 89 sudah 60.000, 89, 18, 19. Kilonya, 60.000 ya? Iya, 60.000. Nah, untuk penjualan belakangan ini berkisar berapa per hari? Berapa ekor? Sementara itu diprediksi harga daging ayam potong akan turun pada hari ke-7 setelah Lebaran. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan stok bahan pokok dan pangan di pasaran masih tersedia, serta memastikan harga masih stabil, aman, dan terkendali. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pemantauan ketersediaan sembako dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri di Pasar Makurawang, Tenggarong. Bupati Kukar, Edi Damansyah, menggelar dialog bersama dengan pedagang, mengatakan untuk ketersediaan bahan pokok dan pangan masih tersedia serta harga kebutuhan pokok juga masih stabil. Alhamdulillah, kalau dari pantauan kita secara umum, khusus bahan pokok, itu dari stoknya juga masih mencukupi, dari rantai distribusinya pun dari 20 kecamatan itu pantauan kami juga masih berjalan dengan baik. Alhamdulillah kalau dilihat dari daya beli masyarakat juga masih stabil dan harganya pun tadi tidak ada kenaikan, normal-normal aja masih seperti itu. Edi Damansyah mengimbau kepada pedagang untuk tetap bisa menjaga mata rantai distribusi agar pasokan aman dan harga bisa terus stabil. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Jemaah Muhammadiyah di Samarinda melaksanakan sholat Idul Fitri di Stadion Gelora Kadri Uning. Jumlah jemaah yang hadir diperkirakan mencapai hampir 3.000 jemaah. Jemaah Muhammadiyah Kota Samarinda pada Jumat pagi memenuhi halaman parkir Stadion Gelora Kadri Uning Samarinda untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Bertindak selaku khotib, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kaltim, Amir Hadi, dan selaku imam,
Rus Fauzi Hamdi dari pimpinan cabang Muhammadiyah Samarinda Utara. Sekretaris Panitia Sholat Id Agus Toto Suryanto mengatakan, antusiasme masyarakat dari tahun ke tahun yang ikut sholat id selalu ramai, bahkan hari ini mencapai hampir 3.000 jamaah. Sholat Idul Fitri di Gor Sepaja hari ini melaksanakan sholat Idul Fitri dan alhamdulillah dari tahun ke tahun itu jamaah sekitar 3.000 lebih. Karena kami membuat naskah teks khutbah itu minimal 1.500 sampai 2.000 itu selalu kekurangan. Banyak sekali yang meninggal. Dan ini pagi ini kita lihat begitu banyak warga yang sudah datang. Selain itu, Agus Toto Suryanto juga mengajak seluruh jemaah untuk tidak mempermasalahkan perbedaan penetapan satu Syawal dan Idul Fitri 1444 Hijriah, dan selalu menjaga kenyamanan, kerukunan, dan kedamaian umat di tengah momentum Idul Fitri tahun ini. Auzan Gisyam dari Samarinda melaporkan. Sementara itu, ribuan jamaah Muhammadiyah melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah di halaman parkir Gor Segiri dengan khusyuk dan hikmat. Ribuan jamaah Muhammadiyah melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah pagi tadi di halaman parkir Gor Segiri Samarinda. Bertindak sebagai imam sekaligus khotib, Ustadz Maskyur Samian menyampaikan perbedaan umat Islam merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling menghargai dan menghormati bagi umat Islam yang masih menjalankan ibadah puasa. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Abdullah, mengatakan perbedaan merupakan sesuatu yang dapat membawa hikmah. Perbedaan di kalangan umat Islam itu adalah rahmat. Nah, saling menghargai, menghormati yang melaksanakan hari raya Idul Fitri pada hari Jumat, menghargai yang hari Sabtu yang melaksanakan dan beribadah di hari raya Idul Fitri pada hari Sabtu, juga menghargai pada hari yang melaksanakan pada hari Jumat. Saling menghargai, saling tenggang rasa, itu adalah bagian dari rahmat Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada kita. Yang paling penting nanti silaturahmi. Prinsipnya bahwa perbedaan sesuatu yang membawa hikmah ya. Jadi perbedaan itu bukan jadi satu pecah, tapi jadi hikmah. Karena tinggal bagaimana kita meyakinkan bahwa di dua perbedaan ini adalah tinggal kepada keikhlasan kita mendekati Idul Fitri ini, sehingga ini bukan jadi suatu masalah tapi adalah hikmah yang harus kita ambil, bahwa Idul Fitri hari ini dan di dua itu adalah sama, tinggal bagaimana meyakinkan bahwa kebenaran itu pada jangkauan yang bisa, sehingga tidak perlu kita persoalkan. Meski Muhammadiyah merayakan Idul Fitri lebih awal, namun masyarakat yang merayakan Idul Fitri diimbau tidak menggelar pesta perayaan dan makan di tempat terbuka, serta aktivitas lainnya. Hal ini bertujuan untuk menghormati umat Islam lainnya yang masih menjalankan ibadah puasa. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Saudara, 4 masjid Muhammadiyah di Kabupaten Berau menggelar sholat id. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1444 Hijriah. Jemaah Muhammadiyah melaksanakan sholat id secara serentak di seluruh Indonesia pada hari ini, seperti yang terpantau di Kabupaten Berau. Terdapat 4 masjid yang melaksanakan sholat id berjamaah, di antaranya Masjid Nurul Ilmi Asoha, Jalan Albina, Masjid Al-Ijhad, UMB Berau Jalan Muryani 2, Masjid An-Nur Jalan Jenderal Sudirman, dan Masjid Lailatul Huda Jalan Durian 3. Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ustadz Umar Hadi yang bertindak sebagai penceramah mengatakan sholat id Idul Fitri 1444 Hijriah digelar hampir di seluruh pelosok tanah air. Sesuai maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1444 Hijriah.
Kesempatan beridul fitri adalah kesempatan kita untuk menguatkan kembali interaksi kita dengan Al-Quran. Karena kita percaya nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai moderasi akan semakin menguat ketika umat, khususnya umat Islam ini, semakin mengakrabi Al-Quran, insya Allah. Ustadz Umar Hadi juga mengatakan momentum perayaan Idul Fitri dimaknai dengan pendekatan diri kepada Sang Pencipta, menyegarkan jiwa, dan memperkokoh nilai-nilai kebersamaan, yang hal itu diharapkan mampu ditanamkan pada diri anak-anak muda sekarang, agar menjadi sosok pemimpin masa depan. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan. Pusat Dakwah Muhammadiyah Penajam Pasir Utara pagi tadi menggelar sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Dalam gelaran sholat dan perayaan Idul Fitri kali ini, pengurus daerah Muhammadiyah menyampaikan pesan agar seluruh umat Islam terus menjaga silaturahmi dalam mengedepankan persatuan kesatuan bangsa. Pengurus Pusat Dakwah Muhammadiyah Penajam Pasir Utara menggelar sholat Id Idul Fitri 1444 Hijriah di halaman Masjid SMK Muhammadiyah Penajam pagi tadi. Turun sebagai imam sholat Id Ustadz Yusuf Maulana dan khatib Ustadz Zakiul Fuad. Dalam sholat Id pagi tadi hadir Bupati Penajam Pasir Utara Hamdam sekaligus memberikan sambutan. Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Penajam Pasir Utara Ahmad Usman menyampaikan pesan, perayaan Idul Fitri kali ini bisa menjadi momentum silaturahmi bersama dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi kita berharap pertama ini menjadi momen silaturahim. Silaturahim menjaga persatuan kesatuan dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, keluarga, dan pembangunan. Yang kedua, dengan puasa Ramadan yang kita jalan ini, kita berharap kehidupan kita semakin berkah, karena kita memang sudah mengarahkan diri, melaksanakan segala perintahnya, larangannya, sehingga kita diharapkan la'nakum tatakun, menjadi orang-orang yang takwa, sehingga nanti akan kehidupan yang lebih berkah, baik secara pribadi, keluarga, bahkan masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jemaah Muhammadiyah di Kabupaten Penajam Pasir Utara melaksanakan sholat id secara serentak di 3 titik. Salah satunya pemusatannya dilakukan di halaman SMK Muhammadiyah Penajam di Jalan Provinsi, Kilometer 2 Kelurahan Penajam. Sedangkan 2 titik lainnya berada di Kecamatan Babulu dan Waru. Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan. Sementara itu, saudara, meskipun umat muslim Muhammadiyah melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari ini, namun tetap diimbau untuk tidak menggelar open house demi menghormati umat muslim yang masih berpuasa. Ratusan umat muslim Muhammadiyah memadati halaman kantor Camat Sangatta Utara Kutai Timur melaksanakan sholat Idul Fitri. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kutai Timur juga menggelar sholat id di kantor Desa Sangatta Selatan, Masjid Nurullah Kilometer 4 Sangatta Selatan, Lapangan Desa Bangun Jaya Kaliorang, dan Lapangan Raja Wali Sangkulirang. Meskipun Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Fitri pada hari ini, pengurus PD Muhammadiyah Kuti mengimbau jemaah untuk tidak menggelar open house guna menghormati umat muslim yang masih menjalankan ibadah puasa. Itu secara umum dari pimpinan pusat Muhammadiyah mengimbau kepada seluruh warganya Muhammadiyah untuk berhari raya hari ini tapi tidak boleh melakukan open house atau istilahnya buka rumah pintunya luas-luas nanti karena untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan saudara-saudara kita yang masih puasa ya, karena itu adalah merupakan bagian dari usaha kita untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Perbedaan Hari Raya Idul Fitri dinilai sebagai gambaran bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran Islam yang tinggi dan menjadi pupuk untuk saling menghargai. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Polresta Balikpapan memusnahkan ribuan minuman keras dan puluhan petasan dari hasil operasi pekat 2023 yang dilaksanakan selama 2 pekan. Polresta Balikpapan bersama Kodim 0905 Balikpapan dan pemerintah kota Balikpapan melakukan pemusnahan minuman keras dan petasan hasil operasi pekat 2023 selama 2 pekan. Wakapolresta Balikpapan AKBP Sebril Sesa mengatakan sebanyak 2209 botol miras berbagai merek dimusnahkan dengan cara digilas alat berat. Sementara 57 kembang api dimusnahkan dengan cara direndam ke dalam air. Pihaknya berharap penyakit masyarakat yang diakibatkan oleh minuman keras bisa tertangani sehingga Kamtibmas di Kota Balikpapan tetap kondusif. Menjaga situasi Kamtibmas khususnya di wilayah Kota Balikpapan tetap kondusif dalam menjalankan kegiatan bulan suci Ramadan sehingga masyarakat bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tentunya dengan lebih hikmat lagi. AKBP Sebril Sesa menambahkan, operasi pekat ini akan terus dilakukan oleh Polresta Balikpapan guna menjaga Kamtibmas di Kota Balikpapan. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Sementara itu, Polres Bontang melakukan pemusnahan ratusan botol minuman keras ilegal senilai Rp105 juta. Miras ilegal ini berasal dari hasil sitaan dalam operasi selama bulan Ramadan. Polres Bontang memusnahkan ratusan botol minuman keras atau miras ilegal sebanyak 179 botol miras jenis bir, anggur merah, dan ratusan liter miras jenis ciu di Pelabuhan Lok Tuan. Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prasetya mengatakan terhadap 4 tersangka yang dikenakan tipiring karena kedapatan melakukan praktik penjualan miras. Lebih lanjut, pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang mendapatkan informasi adanya praktik penjualan miras secara ilegal segera melaporkan. Upaya pencegahan kriminal dikuatkan dengan pemberantasan peredaran miras sebagai komitmen untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat. Rusdiana dari Bontang melaporkan. Saudara, Polres Kutai Barat melakukan pemusnahan barang bukti berupa 875 botol minuman keras dan 212 petasan. Barang bukti ini merupakan hasil operasi petugas selama bulan suci Ramadan. Sebanyak 2008 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan 8000 petasan dari berbagai bentuk dan jenis dimusnahkan di halaman Mapolres Kutai Timur dengan menggunakan alat berat. Pemusnahan itu merupakan hasil dari kegiatan rutin yang dilaksanakan selama bulan Ramadan oleh Polres Kutim, TNI dan instansi terkait. Pemusnahan itu sekaligus menjawab keluhan serta pengaduan masyarakat atas penjualan miras dan penggunaan petasan yang mengganggu selama berlangsungnya bulan suci Ramadan. Ini menindaklanjuti adanya pengaduan dari masyarakat, adanya keluhan dari masyarakat terkait permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya minum miras ini maupun pengguna petasan yang mengganggu masyarakat khususnya dalam melaksanakan ibadah puasa dan pelaksanaan sholat tarawih. Kapolres Kutai Timur Roni Bonik menambahkan pihaknya tidak melakukan penahanan atau mengamankan pemilik pasalnya kegiatan itu hanya fokus pada pembinaan. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya telah kami rangkum dalam segmen Serunya Mudik 2023 berikut ini. Saudara, puncak arus mudik Lebaran 2023 melalui Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan sudah terlihat. Para pemudik yang datang ke Tarakan didominasi pemudik dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.
Puncak arus mudik Lebaran 2023 di Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan telah terjadi pada hari Kamis. Jumlah pemudik yang tercatat di posko mudik Lebaran Tengkayu 1 Tarakan mencapai 9.759 orang yang datang dan 8.644 orang berangkat. Para pemudik masih didominasi penumpang yang berangkat dan datang dari Tanjung Selor. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keselamatan Angkutan Perairan UPTD Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan, Widya Ayu Saraswati mengatakan jumlah penumpang mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Peningkatan jumlah pemudik pada tahun ini disebabkan waktu cuti bersama yang lebih lama dan juga pelonggaran aturan COVID-19. Itu untuk penumpang yang tiba di Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan itu mencapai 9.759 penumpang dan yang berangkat itu 8.644. Nah, jumlah atau angka tersebut ini dibandingkan dengan tahun lalu itu sudah mencapai, kalau untuk tibanya itu mencapai kenaikan 16.84%. Sedangkan untuk yang berangkat sampai dengan hari kemarin data yang masuk di kami itu mencapai 11.11%. UPTD Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan menyiapkan speedboat tambahan di beberapa rute untuk dapat melayani lonjakan penumpang atau pemudik. Sementara itu, para penumpang speedboat diimbau untuk membeli tiket di loket resmi. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Guna memastikan pengamanan dan pelayanan di sejumlah posko mudik Lebaran 2023 berjalan baik, Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona melakukan peninjauan langsung ke sejumlah posko mudik. Pemantauan posko mudik Lebaran dilakukan mulai dari posko di Pelabuhan Malundung, Pelabuhan Tengkayu 1, Pasar Guser, hingga posko Bandara Juwata Tarakan, dan Pelabuhan Kapal Feri Juwata Laut. Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona Siregar mengatakan pihaknya melakukan pemantauan langsung ke sejumlah posko mudik agar di jalur mudik perairan, armada speedboat yang beroperasi tidak melebihi kapasitas penumpang. Sering menjadi masalah kalau dari hasil penelitian kami, kalau ada kecelakaan di laut itu karena overkapasitas penumpangnya. Jadi saya minta petugas untuk melakukan pemeriksaan sebelum keberangkatan dengan tegas, jadi dengan tertib. Kita tidak akan mentolerir overkapasitas. Tujuannya satu, bukan kita tidak manusiawi, justru kita mencegah nantinya ada korban. AKBP Ronaldo Maradona menambahkan agar seluruh personel yang ditugaskan di posko mudik Lebaran dapat melayani dan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap pemudik. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Saudara, sebagai panduan Anda untuk esok hari, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam segmen Info Publik berikut ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan ringkasan berita utama hari ini. Di antaranya berita mengenai harga ayam potong capai Rp60.000 per ekor.
Harga daging ayam potong di pasar tradisional Samarinda mencapai Rp60.000 per ekor. Meski harga cukup tinggi, antusias warga membeli daging ayam potong cukup tinggi. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan stok bahan pokok dan pangan di pasar masih tersedia, serta memastikan harga masih stabil, aman, dan terkendali. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Aisy Gunadi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.